pernah lihat di foto-foto dong gua nggak sengaja itu majalah-majalah TMZ. Belajar terus sama mama. Oh gitu. Sebenarnya sih gampang. Kamu mau diajarin sama tante? Maksudnya? Diajarin gimana? Ya kan kamu lagi bingung gimana caranya untuk mempelajari ini masalah pembuahan. Iya tante. Nah, kamu mau diajarin nggak sama tante? Ya. Maksudnya gimana diajarin? Ya gimana nih tante? Jadi gini, tante kasih tahu ya, kamu kan lagi belajar biologi pembuahan. Iya tante. Jadi kalau kamu mau, biar tante yang ngajarin. Tante ngasih tahu gimana caranya pembuahan. Pembuahan itu tuh gimana caranya? Oh paham kan? Bu saya. Gimana caranya pembuahan? Pembuahan. Biar terjadi pembuahan. Nah, Bu Intan. Aku masih nggak ngerti tante. Ya makanya biar tante kasih tahu supaya kamu mengerti, ya. Mau nggak? Iya masa iya. Tante mau ngajarin aku. Aku kan malu. Ngapain malu sama tante? Ya penting kamu jangan bilang sama mama sama papa, ya. Kamu lagi cerita. Tante, tante mau ngajarin aku masalah pembuahan. Terus aku nggak boleh cerita sama mama sama papa. Nah, tante, apa tuh? Aku nggak boleh kasih tahu mama sama papa masalah pembuahan. Maksud tante? Kamu masih nanya, Bu Im. Katanya kan Bu Im mau belajar itu tuh, biologi tentang pembuahan. Jadi tante cuma ngebantu Bu Im biar PR-nya selesai. Makanya tante bilang, kamu mau diajari sama tante, tapi jangan kasih tahu sama mama sama papa. Hah? Paham kan? Iya, paham. Tante ngajarin nih, maksudnya ngajarin itu tante sama Bu Im. Boim sama tante. Praktek langsung gitu. Praktek langsung. Kalau nggak praktek langsung gimana? Boim pinter, tahu caranya pembuahan. Emang harus itu, harus praktek langsung. Ayo, benar kan? Boim kenapa? Boim mau pinter nggak masalah PR-nya pembuahan, biologi tentang pembuahan? Mau sih tante, Cuman apa? Boim belum pernah sama sekali ngelakuin
apa-apa tante. Dan kan hubungan kayak orang dewasa ya tante, pacaran aja kan tahu tante, dari tadi Boy udah kasih tahu. Makanya tante tuh tahu kamu tuh belum punya pacar dan kamu tuh belum ngerti dan belum pernah. Makanya sekarang tante ngajakin kamu, ngajakin Boim biar langsung praktek. Jadi nanti kamu pinter gimana caranya tuh pembuahan. Nah, ayo. Jadi gimana? Masa iya sama tante aku sendiri? Gak apa-apa Boim, yang penting kan tante bilang tadi jangan kasih tahu mama papa. Jadi kamu belajarnya sama tante, praktek langsung, ya? Mau nggak? Ini kalau sumpamanya itu tante, kalau papa sama mama tahu gimana? Nggak bakalan tahu. Yang penting Boim jaga rahasia aja. Tante juga, kita berdua saling jaga rahasia, paham kan? Tapi Boim malu tante, Boim. Boim ngapain malu? Boim gak usah malu. Orang prakteknya sama tante kok. Tante aja gak malu. Biar Boim tuh pinter. Jadi tante cuman ngebantu supaya Boim itu pinter, makanya langsung praktek. Yuk, mau kan? Boim sih mau-mau aja, tapi... Tapi apa Boim? Udah gak usah dipikirin, tapi gak usah. Sekarang Boim tuh harus nurut apa kata tante, biar Boim tuh bisa menyelesaikan PR-nya biologi tentang pembuahan. Jadi kamu harus praktek langsung sama tante, yuk. Ya, dan kita prakteknya di kamar tante aja. Gimana? Bentar tante, aku pikir dulu ya. Gak usah dipikirin Boim. Boim mau pinter gak? Itu PR-nya mau selesai enggak? Soalnya dari aku remaja sampai sekarang, kalau kata orang-orang, kerja ke aku tuh cuma hilang sama mimpi doang tante. Makanya Boim, kamu tuh kebanyakan mimpi. Di sini ada tante, langsung aja praktek sama tante yuk. Boim kan daripada mimpi-mimpi begitu, mendingan langsung sama tante prakteknya. Yang penting Boim jangan bilang siapa-siapa. Tapi tante bimbing Boim ya? Ya pasti dong. Pasti tante ajarin lah. Yang penting Boim mau kan? Ya udah tante, Boim ikut tante aja. Tapi apa? Tapi nanti janji ya, ini rahasia kita doang. Kalau Boim ngelakuin ini ya emang cuma buat belajar. Ya iya dong, masa tante harus cerita sama mama kamu, sama papa kamu? Gak mungkin lah. Yang penting Boim mau kan? Kita ke kamar tante sekarang. Ya udah, ayo tante. Yuk.